Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jangan lupa di subscribe dan aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produknya COSRX. Ini adalah Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Sebelumnya aku udah pernah nge-review krimnya dan sekarang aku mau nge-review essence-nya. So, kalau kalian penasaran sama videonya, keep on watching. Untuk packagingnya, dia bentuknya kayak gini, ada kotaknya, warnanya putih. Terus bagian dalamnya, botolnya kayak gini. Jadi ini tuh kayak plastik dab gitu, tapi tebel. Dan dia dispensernya bentuknya pump. Aku sih suka sama packagingnya, dia simple tapi nggak murahan gitu. Dan ini isinya 100 ml. Untuk teksturnya, dia ringan, terus dia bener-bener kayak lendir gitu, dan dia warnanya bening. Untuk baunya sih nggak ada masalah buat aku. Dia kalau dipegang gitu emang kerasa kayak lengket ya, tapi kalau pas diaplikasiin ke wajah, dia nggak selengket itu dan nyaman banget. Dia juga cepat meresap ke kulit. Produk ini mengandung 96% snail secretion filtrate dan juga sodium hyaluronate. Nah, katanya produk ini bisa menghaluskan, menjaga kelembapan kulit, dan juga menyehatkan kulit tanpa bikin kulit berminyak. Dan produk ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Untuk cara pakainya, biasanya setelah mengaplikasikan toner, aku tuangin essence ini satu pump aja ke tangan aku. Setelah itu, kayak aku ratain dulu di tangan aku, dan aku mulai ratain ke seluruh wajah. Terus sambil dipijat-pijat gitu supaya produknya cepat ngeresap ke kulit. Nah, kalau produknya udah ngeresap ke kulit, baru aku aplikasikan serum dan produk skincare yang selanjutnya. Aku pakai produk ini siang dan malam, tapi lebih sering malam hari karena kalau siang aku sesuaiin aja sama kondisi kulit aku. Jadi kalau kulit aku lagi butuh kelembapan lebih, baru aku pakai produk ini. Tapi kalau kulit aku lagi normal-normal aja, aku lebih milih produk essence yang lebih ringan daripada si punya COSRX ini. Aku pakai essence ini udah sekitar 1 bulan lebih, dan yang aku lihat setelah menggunakan produk ini, kulit aku jadi lebih kenyal dan halus. Apalagi kalau pas bangun tidur, kulit aku kelihatan halus banget, cerah, pori-porinya kelihatan lebih rapet, dan gak berminyak. Untuk bekas jerawat, dia ngaruh banget di kulit aku, terutama untuk bekas jerawat baru. Terus kulit aku juga kerasa jadi lebih lembab, tapi kalau untuk efek anti-aging, aku belum terlalu ngeliat hasilnya. Mungkin kalau digunakan jangka panjang, dia baru kelihatan hasilnya. So far aku suka sama essence ini, karena dari awal pakai sampai sekarang, dia sama sekali nggak bikin kulit aku bermasalah. Jadi nggak ada iritasi, nggak ada breakout, atau masalah yang lainnya. Walaupun essence ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, tapi katanya di beberapa kulit berminyak, itu bikin kulitnya tambah berminyak. Nah, saran aku, kalau kamu punya jenis kulit yang berminyak atau oily kombinasi kayak aku, pakainya sedikit-sedikit aja. So, ya segitu aja review singkat dari aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Kalau kalian belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang akan up di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Untuk detail produknya nanti akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!